Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita Cinta Dungdung. Di sini adalah sebuah permainan capit boneka. Ayo kita tonton bersama-sama, ayo. Karena dia seputnya kena ore, dapat seput. Hai hai hai, video baru aku udah ada nih. Jangan lupa subscribe ya. Selamat menonton. Tapi aku mau gajah. Tapi aku mau monyet. Yaudah, kamu boleh tahu gajah. Monyet apa? Hah? Berapa koinmu? Coba lihat, hitung 11 itu. Oke, pegang ini bu. Kayaknya susah gerak ini dia gak dapet nanti gak konsentrasi. Jangan kasih ayah ya. Oh, monyet. Ayah. Ibu lah. Kantongin. Ayahnya curang ya. Minta-minta. Sungguh cuacanya panas banget teman-teman. Ini jam 12 siang teman-teman, menjelang jam 1 kayak nih teman-teman. Panas banget teman-teman. Aduh, panas banget nih. Panas. Cuacanya panas teman-teman. Sudah mulai aku nyamping, soalnya takut diambil. Udah gak bisa soalnya ada itu tuh. Hah? Ada yang ini kepentok ini gak bakal bisa. Kali ini ayahnya Cinta nih mau nyapit nih boneka kura-kura yang cantik sekali nih. Boneka kura-kuranya warnanya coklat teman-teman. Ada di pinggir jurang tuh teman-teman mau dicapit. Ya ayo buruan capit ayahnya Cinta, ayo. Panas banget nih, suasananya panas banget, panas terik ini. Buruan dicapit, ayo kena, ayo. Iya, hore, aku dapat boneka kura-kura, asik. Hore. Bobanya mau cantik. Kalau kamu dapat, kalau kepengen boba yang biru, aku mau yang biru. Kamu harus atau Squid Game, kamu harus itu apa, gajah coklatnya harus di. Aku mau Squid Game. Iya, gajah coklatnya harus diambil dulu. Kita coba. Oh, ambil dulu. Bobanya punya. Tadi kasih kamu tadi dua. Wah, ada boneka Squid Game teman-teman. Itu ada boneka Squid Game teman-teman. Boneka Squid Game-nya warnanya hijau teman-teman. Cantik sekali teman-teman. Tapi sayang teman-teman, boneka Squid Game-nya jauh di ujung sana teman-teman. Kita capit dulu itu boneka gajah yang coklat teman-teman. Biar susah gagal teman-teman. Kita coba lagi untuk mencapitnya teman-teman. Kita akan capit lagi nih boneka gajah yang coklat teman-teman untuk mendapatkan boneka Squid Game-nya teman-teman, biar ada jalan boneka Squid Game-nya masuk ke lubang teman-teman. Semoga kali ini berhasil teman-teman untuk mendapatkan boneka Squid Game-nya teman-teman. Aku pengen sekali boneka Squid Game warna hijau, belum punya teman-teman. Aduh, gagal lagi ini kalau boneka gajahnya belum kena. Ini susah, ini gak ada jalannya ini boneka Squid Game-nya untuk ke lubangnya teman-teman. Aduh, gimana nih teman-teman, itu boneka Squid Game-nya cantik sekali teman-teman, sayang banget. Squid Game yang ini nih ya. Udah gak kena, udah tiduran. Badannya sekalian aja nak. Iya badannya. Habis waktu. Boneka Squid Game-nya susah teman-teman, sudah di pinggir sekali teman-teman, udah tiduran begitu. Kita mendingan sekarang ambil yang mudah-mudah saja teman-teman ya. Di ujung sana itu ada teman-teman boneka siput kecil teman-teman, nggak apa-apalah boneka siput kecil, nggak apa-apalah. Tapi lumayan cantik warnanya teman-teman tuh. Aku mau capit lah. Apa pulang pasti kena nih teman-teman. Kalau boneka kecil biasanya kena, sekali capit langsung kena teman-teman nih. Kita lihat. Karena dia siputnya kena ore, dapat siput. Itu
Kali ini kita akan dapatin boneka yang warna hijau nih. Boneka warna hijau nih, cantik sekali boneka warna hijaunya. Udah terlentang begitu nih teman-teman nih. Ini namanya boneka apa ya teman-teman? Kita lihat ini. Ini boneka apa ya? Oh, ternyata boneka hijau itu adalah boneka beruang teman-teman. Sekali sapu langsung masuk teman-teman. Aku dapat nih boneka hijau nih, boneka beruang warna hijau teman-teman. Asik sekali nih mendapatkan boneka beruang warna hijau nih teman-teman. Cantik banget nih ya. Nanti disimpan ini buat dikumpulin teman-teman. Menyenangkan kalau selalu dapat boneka ini, apalagi boneka yang hijau itu. Nih teman-teman, boneka beruang warna hijau teman-teman, senang sekali akunya. Kali ini adalah giliran boneka warna coklat teman-teman. Itu boneka warna coklatnya udah deket lubang teman-teman. Itu boneka warna coklat, boneka apa ya? Belum kelihatan teman-teman tuh. Oh, ternyata teman-teman, itu adalah boneka monyet teman-teman. Boneka monyet yang warna coklat teman-teman. Mau kita capit, mau kita bawa pulang teman-teman. Semoga langsung dapat ya. Kalau sekali kita capit teman, ya kena nih teman, kena nih. Ih, ternyata kena teman-teman. Asik sekali teman-teman boneka warna coklatnya. Selanjutnya kita cari dulu teman-teman boneka apa yang mau kita capai teman-teman. Dicari yang paling mudah teman-teman ya, yang paling tidak yang dekat dengan lubang teman-teman. Kita harus berhati-hati teman-teman. Kok gak dikasih koinnya? Dos gandos dapat bawa pulang. Oke teman-teman, itulah video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dah.